Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ini wabarakatuh. Ini kami nak makan-makan. Ayo kita makan. Makanan Melayu khas Kepulauan Riau. Ini ada nasi lemak, ada ini pun saya beli kuih ni. Ketupat. Ketupat ada kuih. Dalam bentuk kantong plastik. Kantong plastik. Ah, ini saya tak sendiri. Saya dengan kucing bukan. Dengan itu. Siapa nama? Kak. Nama saya Suci. Suci. Panggilan? Panggil biasa dipanggil? Uci. Uci ya. Panggil Uci aja. Kami dengan Uci. Salam kenal semuanya. Uci, kita nak cuba rasa pemakan-pemakan yang ada kat meja ni. Okey, yang Suci ada. Suci asal dari mana Suci? Saya asal Labu Asli. Labu Asli. Ya. Labu Asli lah. Kabupaten Lingga, Labu Singkep itu. Besar di sini, besar lahir di sini. Tak nunggu lama lagi. Okay. Langsung aja kita makan, okey? Okey. Tengok aja kami makan. Okey. Tengok kami makan. Tamunya sebelumnya minum air putih dulu, Oi. Minum air putih. Abang makan tak? Ya. Biar Uci makan nasi dulu. Biar saya makan kuih. Boleh kan? Jadi nasi lemak ni kalau orang Dabuk tu nyebut dia, ada yang nyebut nasi dagang gitu kan. Dagang. Oh. Biasa nasi dagang tu bungkus di daun pisang tak? Bukan. Oh, tahu dah sama tapi isi sama kan? Yes. Hampir samalah isi dia. Cuma lauk aja beza. Cuman beda dia ketika lah dibungkus daun pisang, jadi dia nasi dagang. Dagang, oh betul. Kalau bungkus dalam ni nasi lemak. Okey, lauk hari ini yang ada lauk bilis dimasak belada sama udang dimasak merah dan telur sepotong. Telur goreng pakai bilis. Kalau ni, kalau ni kuih apa nama dia? Kuih dadar. Kuih dadar. Kalau orang sini nyebut dia kuih dadar. Kuih dadar. Itulah. Dia biasanya dia biasanya ada dua variasi. Kalau dia ada warna hijau dan warna putih. Kalau yang warna putih ni biasanya isi dia pedas biasanya. Das. Sambal. Sambal lengkung. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau isi dia apa? Nio yang dimaneskan. Oh, nio bukan gula tapak. Tak tahu ke? Tapi manis. Gula dia memang merah itu. Mungkinlah gula tapak kan. Okey. Okay, kami coba sambil dulu makan, nasi lemak deh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi lemak. Macam rasa nasi lemak. Nadia, rasa dia bang? Macam kuih dadar. Ada sambal, kalau orang sini nyebut dia sambal lengkung. Sambal lengkung. Kalau menengok macam itu tu, tamban rasa kami ni. Ni sambal lengkung dia lebih suka yang kita letak dekat tempat ni Inilah sama ni. Sama. Lebih kurang macam itulah. Tapi kalau yang dibungkus macam gini masih nama dia ketupat, tak kan? Kebetulan biasanya pakai daun nio. Ya, kalau ketupat kan pakai daun nio. Jadi daun nio dia belum tumbuh. Pak sebagai kantong. Nunggu air gaya. Nunggu air gaya. Ditaruh untuk air gaya. Hari ni saya banyak mak kucing. Saya sayang kucing. Banyak bela kucing. Macam mana cik rasa dia? Okay. Macam mana bila rasa? Saya suka nasi lemak dah kerana tak terlalu lemak. Kadang-kadang ada orang bikin terlalu lemak jadi dia berminyak gitu. Kalau ini pas gitu. Pas. Terus bila rasa saya suka rangup. Rangup. Tak terlalu itu sangat tapi tak terlalu kering crispy. Renyah ya. Coba try cuba udang. Saya nak cuba udang. Cuba rasa udang. Coba rasa udang. Sambil saya buka ketupat ni. Okey. Tarik koyak ni. Maksud dia tak nama dia ketupat dia tak berubah jadi lontong kan dia. Ni lontong nampak dah agak lembik. Aduh pula. Ketupat lembek. Lontong ni. Okey, mari kita cuba udang. Ketupat udang. Udang ni diapakan tu pasti sedap gitu. Cuman coba lo yang masak. Merah sedap tak? Macam mana? Rasa udang rasa nos? Rasa udang. Rasa udang. Rasa udang. Kalau suka. Masak merah dia sedap. Tak pedas, tak terlalu pedas. Rasa dia manis. Okey, kalau untuk budak kecil ni masih bisa lah dia makan.
Habis. Makan tangan kanan. Saya kidal ini, Oh, kiri apa, dari lahir kata siapa? Kalipso. Oh, kidal kiri dari lahir. Kidal. Kidal. Uci ini salah satu apa? Penikmat kuliner selada yang apa? Suka kalau urusan makan suka Uci. Nah, makanya kami kuat undang makan itu, kuat makan. Untuk sebagai apa? Perasa. Perasa untuk ngajak-ngajak makan. Jadi kalau ada pemakan tu ada racun, dia dulu makan. Boleh ke? Dengan je. Ini aman ya, tak ada racun ya. Boleh makan. Tak ada lagi kami di sini. Uci salah satu juga orang yang buntung kerana makan banyak badan tak tu ada besar-besar, kecil gitulah. Alhamdulillah gitu kan. Macam saya makan segini lah, sekilo naik ni. Okey, yang ni kuih apa bang? Introduce boleh. Ini kuih epok-epok. Temusa. Epok-epok apa nak? Sambal lengkong. Sambal lengkong. Sambal. Sambal lengkong. Capek sikit. Ikan yang ditaruh nio. Lepas tu digongseng. Dimasak di kuali. Potong bebek ansau kan. Masak kuali. Tak, saya pun sering lah yang mak saya masak. Ada juga yang sambal lengkong ni, kalau tak salah saya ada dua varian. Dua jenis lah istilahnya kan. Satu warna putih. Satu yang warna putih. Nah, yang warna putih tu sedap. Apa nama dia? Apa nama dia? Bukan sambal lengkong nama dia. Yang putih tu. Pernah ada kawan di Daik. Daik apa? Justru yang putih tu sambal lengkong. Ini sambal apa nama dia lupa? Oh. Mayones. Bukan. Sambal sawas apa? Bukan. Sawas spaghetti. Ada sambal apa nama apa yang lupa nama dia? Yang putih tu yang sambal lengkong. Ada sambal lengkong kampung. Oh. Ya, makanya. Yang lebih putih. Nanti tanya lah kawan-kawan yang di luar itu Kira-kira apa nama dia? Kalau lupa nama dia tu apa? Pokoknya di dalam tu ada irisan serai, bawang merah, lada kecil. Nah, yang gitu-gitulah. Nah, sedap-sedap, nah, manis gitu. Mana yang tahu? Pula kabar aja kita tahu dia. Apa nama dia gitu kan? Sambal yang warna putih. Kalau perlu dengar resep dia sekali. Boleh ke? Nah, bikin. Kita buat kita. Puan Umi tu nak biasa dia kasih komen dia komplit dia. Nanti Puan Umi komen tu. Puan Umi. Hau. Boleh suruh masak-masak ke? Agak lah. Sama macam Uci. Kamu suka makan. Suka makan je, tak tahu masak. Suka masak. Sama lah kita. Ni kata Wan Abuk nama ni tepam. Tepam. Bukan cecah ke? Tepam. Haa, cecah juga. Mak belakang kawan nak banyak bawa pelihara dari rumah. Ya? Kami tak tahu lagi nak review nasi lemak ni apa yang. Masa kami sedap je. Sedap. Udah. Kerana dah di lidah kita lah pernah merasa semua kan. Jadi tahu lah rasa macam ni macam mana. Tergantung lauk aja beda-beda kan. Kalau ni kan pakai udang. Bilas. Ada tu kadang-kadang nak pakai nos masak hitam kan. Jadi Uci nak habis tiga-tiga ni kan? Tiga-tiga ni. Jangan kabar-kabar yang lain. Malu. Perlu pakai timer ni. Itu di belakang aja. Nasi lemak ni nasi yang kalau masak dia tu kalau tak salah direbus dengan santan ya. Beras direbus dengan santan. Campur santan. Nah, sudah tu orang-orang Inggeris nyebut dia coconut rice. Kan? Coconut rice. Nasi jadi kalau nasi lemak fat rice. Nasi lemak. Fat yang direbus dengan air dengan santan dan tu ditabur ni bijinya. Apa nama dia? Jintan. Jintan, tumbar, kadang cengkeh, serai. Serai. Serai, okay. Ketumbar, jintan. Okay, itulah. Jadilah coconut rice. Jadilah coconut rice, okay. Nasi lemak. Coconut rice. Kesimpulan itu, bang. tapi ni ada nasi sikit, tak? Itu kerana telah terlanjur tercebur di dalam. Tercebur, boleh.
nose dia tercebur di dalam bilas tu, jadi gitu. Sebenarnya memang bilas. Agaknya nose ni berkawan dengan bilas ya. Tak sengaja masuk, salah masuk. Mana noh? Nasib dia. Nasib dia. Dia suka noh. Suka main bagus dia. Anu bergaul dengan orang beda kaum dengan dia kan. Bagus tu. Tak suka isme. Mak dia lah khabar, jangan main jauh-jauh dengan bilas. Dia berkawan ke dengan bilas. Dia pukat orang. Mengka ni tu dapat. Okeylah kawan-kawan. Untuk sementara cuma itulah review makan-makan kami, makan-makan khas Melayu Kepulauan Riau. Nasi lemak, ada ketupat, ada kuih dadar, ada kuih apam. Apam. Tunggu jelah besok reviewkan pemakan kita Kepulauan Riau yang lain. Iya. Mungkin kami tambah lagi tah apa. Kalau ada yang kawan, beda dari yang inilah ini. Kawan ada ide atau saran? Kita makan apa? Tulis je. Jadi kita akan makan benda tu ya tak? Dari jangan benda tak ada. Tak ada macam mana cari ah. Okey. Okey, siap. Uci. Dah. Dah puas. Belum habis. Habis lu. Kat nak dengan habis tiga ni. Nanti saya nak habis setelah tutup ni Sementara sampai di sini dulu lah. Ya, yeah, sampai di sini dulu. Review makan-makan kami. Sampai jumpa di review makan-makan yang lain. Okey. Okey. Okay. Uci tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ciao. Jom. Selesai.